Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Sekejap eh. Kak Azhar letak link dulu. Sebelum apa-apa, kita letak link dulu. Takut nanti dah sembang punya sembang, dah terlupa dah nak letak link. Okey. Tak berhenti WhatsApp masuk. Sekejap eh, Kak Azhar nak kena ni dulu. WhatsApp masuk tak berhenti. Ya Allah, nak berhenti ketum. Okey, kita end apa? Do not disturb dulu. Lah WhatsApp. Okey, assalamualaikum, selamat pagi. Siapa yang belum breakfast? Breakfast dulu. Siapa yang berpuasa hari ni? Tahniah. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Kak Azhar berjaya juga live hari ni. Daripada pagi tadi non-stop. Bangun subuh, semayang dulu, lepas tu siapkan anak, iron baju, iron tudung, iron baju sekolah anak. Sabtu Ahad keluar je, menemani cik suami ke sana ke sini. Okey. So pagi tadi kelang kabut juga, dah siap anak, hantar anak sekolah. Sekolah depan rumah je jalan kaki. Alhamdulillah lah untuk yang tu, Allah memudahkan. Dia baru 6 tahun, tadika pasti. Okey. And then jemur kain sebesar sedikit, jemur kain sebesar sedikit. Sebab cuaca hari ni tak berapa panas tau. Biasalah suri rumah kan. Bila tengok cuaca panas nak jemur kain. Tapi bila tengok cuaca redup je. Aduh, bilalah nak kering kain ni kan. Mulalah rasa macam nak pergi dobi. Keringkan baju dekat dobi. Okay, tak apa, tak apalah yang tu. Okay. Okay. And then buat apa lagi? Buat breakfast. Suap anak yang kedua pula makan. Macam-macam. Akhirnya Kak Azhar janji pukul 10 sharp nak live. Akhirnya terlewat sikit. 10:07 minit. Terlewat sikit tapi tak apa. Alhamdulillah terlewat sikit pun tapi tak apa. Kita berjaya juga nak live hari ni. Sebab hari last Kak Azhar live hari Jumaat. Sabtu Ahad busy. Tak sempat nak live. Okay, assalamualaikum untuk anda yang baru masuk tengok Kak Azhar punya live. Shazal Dinos. Okay, thank you for watching. Tolong share kepada 10 FB group, okay. Tolong share kepada 10 FB group. Tajuk kita hari ni apa tu? Saya jual ketum untuk belanja sekolah anak-anak. Okey, ini memang cerita hangat lah. Cerita hangat untuk hari ni. Ini story yang sangat hangat untuk hari ni. Okey. Semoga cerita Kak Nazan ni bukan nak membuka aib sesiapa. Okey, nama, tempat dan lokasi. Cik, nama, tempat, lokasi dan segala detail peminum ketum tersebut dirahsiakan. Penjual ketum tersebut dirahsiakan bagi menjaga orang kata privacy dia. Dan dia juga minta dirahsiakan lah. Tapi tak apa, itu semua tak penting. Yang penting semoga cerita yang Kak Nazan nak cerita ni boleh bagi manfaat. Okay. Untuk anda yang baru masuk tengok Kak Nazan punya live ni, tolong share kepada 10 FB group. Macam biasa kita minta tolong share, okay. Tolong share kepada 10 FB group. Semoga share anda bermanfaat. Kita bantu ramai orang kat luar sana yang nak berhenti ketum. Tapi tak jumpa jalan macam mana. Hai Dewi Arena. Kak Dewi. Apa ni, ready tak Kak Dewi? Boleh tak kita sembang-sembang dalam ni? Dalam, kan kita boleh macam live berdua-dua kan? Tak boleh ke Kak Dewi? Kita sembang berdua-dua. Kak Dewi berada dekat Kelantan. Dah dekat seminggu dah ni. Bila nak balik ni? Kak Dewi? Kak Dewi, boleh komen tak? Clear tak dengar suara? Clear tak dengar suara? Hello, hello, hello. Kakak, Mami buka ni. Mami buka lagu Mami eh. Okay, kakak main-main dulu eh. Clear tak dengar suara? Boleh komen tak? Komen tak sikit. Kalau clear, tekan button love ke, button like ke. Tolong, tolong jap, tolong jap. Bagi feedback jap. Mami buka ni eh. Sekejap je. Kita live tak lama lah, dalam lebih kurang setengah jam. Okey, dah ada button like, maknanya anda dengar clear suara Kak Nazar. Okey, satu lagi yang Kak Nazar nak bagi tahu, okey. Lupa untuk Kak Nazar bagi tahu. Actually kita dah ada agent untuk area Melaka. Hai Nurul Atika Kamarudin. Clear, alhamdulillah. Thank you Nurul Atika. Terima kasih. Atika ke Atik? Nurul Atik ke? Maaflah kalau Kak Nazar salah. Nurul Atik Kamarudin. Okay, thank you. Clear. Dewi Arina, hai hai, selamat pagi. Atik, pagi ni breakfast apa? Sajalah kan. Fuad Helmi, assalamualaikum Kak Nazar. Apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah Kak Nazar. Okay, setiap hari
setiap hari bangun tidur pagi dan sarapan apa-apa semua, ya Atik. Ah, ya Nurul Atik, comel baby. Okey, Fuad Helmi clear kak, alhamdulillah. Guys, tolong share kepada 10 FB group. Okey, tolong share kepada 10 FB group. Semoga share anda semua ni bermanfaat. Kita nak bantu ramai lagi orang kat luar sana yang nak berhenti ketum. Bukan sahaja peminum ketum yang nak berhenti ketum, tapi jangan tak tahu, penjual ketum pun nak berhenti menjual ketum. Bila dah jumpa dengan Trasgol ni. Okey? Jangan tak tahu, bila dia dah jumpa dengan Trasgol ni. Cik tengok ni, Trasgol. Okey, penjual air ketum pun nak berhenti jual ketum. Apatah lagi yang peminum ketum. Okey, untuk anda yang baru masuk dengan Kanza punya live, tolong share kepada 10 FB group. Semoga share anda bermanfaat. Kita nak bantu ramai kat luar sana yang nak berhenti ketum. Eh, jangan tak tahu, setiap hari Kak Nazar dapat WhatsApp, 100 nombor WhatsApp. Hujan ke? Kakak hujan ke? 50 WhatsApp nak berhenti ketum, nak berhenti ketum, nak berhenti ketum. Setiap hari ramai. Kak Nazar tak tahulah, buka pagi tadi, buka mata Kak Nazar pagi, memang Kak Nazar takkan tengok handphone dulu. Okey. Kak Nazar memang takkan tengok handphone dulu. Sebab Kak Nazar tahu kalau Kak Nazar tengok handphone, buka je handphone, WhatsApp berbelas-belas. Kadang-kadang 20 WhatsApp mampus nak reply. Okey, so Kak Nazar kena solat dulu, bertenang-tenang dulu, siapkan anak sekolah dulu apa semua, baru Kak Nazar akan reply. Setiap hari ramai sangat nak berhenti ketum. Jadi korang semua kena tolong Kak Nazar, tolong share kepada 10 FB group. Bukan sahaja peminum ketum nak berhenti, tapi penjual ketum pun nak berhenti ketum, nak berhenti jual ketum. Tak hujan. Okey sayang, kakak main dulu eh. Okey, untuk anda yang belum mengenali Kak Nazar, Kak Nazar ialah seorang perunding ketagihan ketum. Okey, untuk area KL, siapa yang nak berhenti ketum boleh COD dengan Kak Nazar. Boleh jumpa face to face dan korang kena bersedia lah kalau Kak Nazar nak ceramah sedikit. Bukan ceramah, Kak Nazar bukan ustazah. Orang kata untuk kesedaran. Okey, Kak Nazar sepanjang jadi apa perunding ketagihan ketum ni, dah berapa ramai dah Kak Nazar jumpa. Ramai sangat Kak Nazar jumpa. Clear, Dewi Arina, thank you Dewi Arina. Tolong share, tolong share, tolong share kepada 10 FB group, okey? Tolong share kepada 10 FB group. Kita nak bantu, ya sayang. Kita nak bantu ramai lagi orang kat luar sana nak berhenti ketum. Untuk anda yang tak tahu, okey? Nama saya anda boleh panggil Kak Nazar, okey? Nama famous, nama glamour Kak Nazar, N A Z A. So ingat ketum, ingat Trasgol, ingat Kak Nazar. Kak Nazar je yang tahu cara macam mana nak bantu anda semua berhenti ketum. Okey. Pagi ni live tak lama, Kak Nazar dalam pukul 11, saya kena standby ambil anak sekolah. Okey, Kak Nazar adalah seorang suri rumah sepenuh masa. Macam mana suri rumah boleh bantu peminum ketum berhenti ketum? Boleh fikir tak kat situ? Saya seorang suri rumah je, tapi saya boleh bantu ramai peminum ketum, malah ada penjual ketum yang nak berhenti ketum. Dengan kita punya Trasgol dan bimbingan yang kita tunjuk ajar ni, cara-cara ni apa semua, alhamdulillah. Penjual ketum pun nak berhenti ketum. Okey. So, jangan lupa tolong share kepada 10 FB group. Salam Kak Nazar, Muhammad Aiman Hafim. Waalaikumsalam Aiman. Semoga urusan dipermudahkan. Saya nak tanya kan, Kak Nazar minum air ketum sebenarnya baik atau buruk? Sebab ada orang kata elok untuk penyakit. Terima kasih. Okey, macam ni Muhammad Aiman. Kak Nazar dah jadi perunding ketagihan ketum ni dah lebih kurang 2 tahun lebih. Okey, 2 tahun lebih. Ada yang minum air ketum disebabkan biasa yang kita dengar, kencing manis. Okey, dan Kak Nazar juga dah dapat ramai pesakit yang minum air ketum dan dia ada penyakit kencing manis. Okey. Ada yang betul-betul kontrol. Contohlah macam seminggu mungkin sekali je dia minum ketum. Itu pun separuh cawan. Dia okey. Dia kata saya okey kak. Saya punya gula turun apa semua saya okey. Kan? Jadi kak tanya kenapa nak berhenti? Sebab dia kata kalau saya tak dapat air ketum, saya jadi sakit lah pula, badan saya sakit. So dia kata bertambah penyakit dia. Dah lah dia sakit kencing manis, tambah pula penyakit sakit badan. Dia sakit badan, sakit-sakit urat apa semua. Dan dia rasa macam satu beban pada diri dia. Dan dia rasa dia nak berhenti air ketum tu. Ada sampai tahap bila dia dah sampai penawar Trasgol ni dekat dia. Okey,
pokok ketum belakang rumah dia, dia tebas, dia buang, dia potong, dia tebas pokok, dia buang pokok tu. Betul tu Dewi Arina, tangan menggigil, mata berair, betul betul betul. Ramai yang orang kata ketum ni ubat, tapi kenapa ramai yang nak berhenti ketum? Setiap hari, ya Allah, rasa macam nak minta air mata. Dan majoriti adalah orang Melayu kita, bangsa kita, agama kita, orang Islam kita. Kak Nazah rasa kesian. Ni Kak Nazah switch on Kak Nazah punya button don't disturb tau dekat handphone. Kalau Kak Nazah switch off button don't disturb tu, tak berhenti. WhatsApp masuk ni, berhenti ketum, berhenti ketum, berhenti ketum. Okay, jadi anda yang tengah tengok live Kak Nazah, tolong share kepada 10 FB group. Semoga share anda bermanfaat. Okay, niat ke hati sahaja aku share ni. Semoga orang yang nampak aku punya share nanti, dia, kalau dia kata suami dia ada masalah ketagihan ketum, anak dia ke ada masalah ketagihan ketum, okay, dia tengok Kak Nazah punya live ni, dia akan rasa macam terdetik ke hati nak berhenti ketum. Okay, Kak tester Zul Lala, tak ada tuan, tak ada tester, tapi kita ada beberapa package. Safwan Diana is watching. Thank you Safwan Diana. Okay, tolong share kepada 10 FB group. Hingus meleleh, betul tu Dewi Arina. Muhammad Hakim, Aiman Hakim, okey Kak Nazah, terima kasih atas info. Betul Aiman, kalau kata tak tahu ketum, janganlah cuba-cuba. Jangan cuba-cuba. Okey Kak Nazah tahu, selalunya lelaki bila jumpa lelaki, kawan-kawan pun semua, aku cubalah minum ni untuk sedap badan lah, ubat kuat lah apalah semua kan, macam-macam. Jangan tak tahu eh, kalau yang kata ubat kuat tu, kuat, ada Kak Nazah punya pesakit 3 tahun dia minum ketum, dia kata ubat kuat dengan isteri dia, akhirnya dia mati pucuk. Apa jadi kalau mati pucuk? Adakah isteri nak lagi? Dah satu hal pun nak kena berubat. Okey. Salam Kak Zaza, kalau yang jadi susah nak berhenti ketum dan satu hari tu kerap sangat minum air ketum, bila tak minum dia sakit-sakit badan dan emosi dia terganggu, semua orang nak marah. Betul, Kuratul Aini Zulkifli, assalamualaikum puan. Okey. Betul. Kak Nazah ni cakap, bila Kak Nazah live ni sampai tak sempat nak bernafas. Punyalah orang kata nak membantu punya pasal. Kadang-kadang lepas Kak Nazah habis live tu, haus, minta air. Kadang-kadang tolong anak, tolong ambilkan air. Sebab Kak Nazah rasa macam sangat-sangat nak bantu. Setiap hari kena niat, sampai Kak Nazah solat, Kak Nazah doa. Ya Allah, datangkanlah kepada aku orang yang betul-betul nak berhenti ketum, dan aku akan bantu bimbing dia cara macam mana nak berhenti ketum ini, dan ya Allah, kau berikanlah kesemua kepada mereka ni. Sampai tahap macam tu. Okey, dan setiap hari ramai yang WhatsApp Kak Nazah, nak berhenti ketum. Ada tu yang dah berhenti lama dah, sampai ke hari ni dia tolong kawan-kawan dia. Hari tu dia ambil 4 set daripada Kak Nazah. Semalam dia WhatsApp nak 3 set lagi daripada Kak Nazah. Saya bantu kawan-kawan je. Macam mana pesan itu? RB Nia Naila, pesan macam mana tu? Okey. Kuratul Aini. Okey, dia macam ni. Sekejap baik Kak Azhar bernafas je. Okey. Sebelum tu, tolong share kepada 10 FB group. Okey, ramai orang Melayu kita. Okey, lagi-lagi agama Islam kita ni dah terjebak dengan ketum ni. Okey, diorang sakit. Tak dapat ketum tak boleh. Diorang dah bergantung hidup dengan ketum. Okey, kalau yang jenis susah nak berhenti ketum, memang betul. Memang ketum ni, bila dah terjebak, memang susah nak berhenti. Okey, memang susah nak berhenti. Ada yang cuba berhenti sendiri, tapi apa jadi? Sakit badan, tak boleh tidur malam, dah tersadai, terbaring, dah macam kain buruk. Marah-marah. Jadi, tolong share kepada 10 FB group, okey? Siapa yang dah masuk, tengok syarat dia, anda kena share kepada 10 FB group. Sama-sama kita niat share ni, nak tekan button share ni, semoga kita boleh bantu ramai orang bangsa Melayu kita ni, orang Islam kita ni, untuk bantu mereka semua berhenti ketum. Macam mana cara? Boleh klik nombor Kak Nazah. Kak Nazah boleh bantu cara macam mana nak berhenti ketum. Betul. Apa yang betul tu kejap eh. Sakit otak Dewi Arina. Pasal sakit otak ni, saya takut nak cakap. Okey, baru-baru ni Kak Nazah dapat WhatsApp daripada orang, satu puan ni, perempuan, kakak kepada pesakit. Dan dia cakap adik dia dah satu minggu tak tidur. Dia siap hantar gambar dekat Kak Nazah. Adik dia terbongkang tidur, dah besar lah. Dah macam lebih kurang umur awal 30-an macam tu. Okey. Terbongkang tidur, dia kata dah seminggu adik saya tak tidur. Dan
dia kata dia marah-marah, dia maki-maki apa semua ni dapat tidur. Lepas tu Kak Nazah kata, okey Kak Nazah pernah dapat kes macam ni dan minta maaf katalah, dia punya, dia dah shot. Okey, ketum tu dah terlalu sangat heavy minum sampai shot kepala dan dia keluar rumah tak nak pakai baju. Atau erti kata lain dia nak bogel. Dan kakak tu cakap dengan Kak Nazah, betul. Kadang-kadang adik saya ada macam tu. Dia tak nak pakai baju, dia nak bogel. Masya Allah. Sampai kakak ni cakap nak hantar adik dia dekat Tanjung Rambutan. Hospital dah keluar masuk banyak kali. Macam mana? Macam mana? Macam mana? Tapi dia memang ada minum ketum. Dia memang minum ketum. Okey? Kuratul Aini, betul. Sebenarnya sakit sebab ada getah ketum dalam badan. So, kalau anda yang tak tahu nak berhenti ketum ni, sebenarnya kena buang getah ketum dalam badan. Baru mudah untuk berhenti ketum. Nak berhenti ketum, kena buang semua getah ketum dalam badan. Baru mudah nak berhenti ketum. Jadi, untuk anda yang dah masuk Tok Kak Azhar punya live ni, tolong share kepada 10 FB group, okay? Adik dia isap batu tu. Shantuan Shandojin Megat. Okey, apa yang Kak Nazah tahu, kakak dia memang bagi tahu adik dia minum ketum. Tapi memang sangat heavy, tuan. Boleh kata macam setiap jam nak kena ada. Ketum memang tak bekerja. Memang kata pagi, petang, siang, malam ketum je. Dewi Arina, betul, sakit. Kadang-kadang Kak Nazah kan, Kak Nazah bila Kak Nazah COD, Kak Nazah jumpa, Kak Nazah tengok mereka ni gelisah. Gelisah, okey. Kenapa gelisah ni kulu krim? Dulu masa mula-mula Kak Nazah jadi perunding, rasa macam, kenapa orang ni macam ni kan? Barulah Kak Nazah tahu, okey, diorang memang tak boleh fokus. Nak tengok mata kita face to face pun susah. Okey, dia tak boleh fokus. Dia gelisah. Ada yang sampai tahap tangan menggigil-gigil. Dia nak, masa nak bagi duit kat Kak Nazah, masa nak ambil barang macam ni. Kenapa ni? Ya Allah, kesiannya. Daripada situlah Kak Nazah dapat orang kata, terdetik dekat hati, ya Allah aku kena bantu ni. Aku memang kena bantu. Mungkin Allah dah takdirkan kot. Mungkin Kak Nazah ialah seorang. Kalau anda tak tahu, Kak Nazah dulu bekerja dekat syarikat Amanah Raya Berhad. Satu syarikat yang besar kat KL ni. Dan satu Malaysia ada. Kak Nazah seorang senior executive. Okay? Tapi tak tahulah kenapa ditakdirkan Kak Nazah teringin sangat nak berhenti kerja. Anak tiga dan Kak Nazah macam niat, aku nak berhenti kerja, aku nak jaga anak aku sendiri kat rumah. Dan dalam masa yang sama nak bisnes. Dan Kak Nazah fokus untuk business trust goal ni, untuk jadi perunding ketagihan ketum ni. Dan setiap hari ada ramai nak berhenti ketum. Dan sekarang ni bila Kak Nazah consistent live, okay, bila Kak Nazah selalu live, Kak Nazah tunjuk diri Kak Nazah, Kak Nazah selalu perunding ketagihan ketum, Kak Nazah dah bantu ramai sangat orang. Kak Nazah tengok lagi ramai nak berhenti ketum. Masya Allah. Lagi Kak Nazah semacam, eh tak boleh jadi ni, memang tak boleh jadi. Aku kena bantu, memang setiap hari doa tau. Doa, ya Allah datangkanlah kepada aku orang yang betul-betul nak berhenti ketum. Kuratu Ain, kadang minum ketum sampai kurus kan Kak Nazah? Betul. Kak Nazah jumpa, bila Kak Nazah COD, Kak Nazah jumpa, muka tu orang kata, ada rupa, badan kurus, kesian. Kesian sangat. Kesian sangat-sangat. Dia makan dalaman kita tau sebenarnya. Makan dalaman kita. Mungkin, jadi siapa yang dah sedar keburukan ketum ni, siapa yang ada niat terdetik kat sikit kat hati tu nak berhenti ketum, ya aku nak berhenti ketum lah, tapi aku tak tahu cara macam mana. Boleh klik nombor Kak Nazah. Kak Nazah boleh bantu. Menguap kalau tak dapat, Kak. Berayak ayak mata. Berayak mata-mata tu. Muhammad Adam Rosmi. Betul tuan Muhammad Adam. Okey. Menguap, berair air mata. Hidung ni meleleh-leleh hingus, berair hidung. Muka ni jangan terkejut eh. Kalau siapa yang kulit cerah pun, kulit cerah, dia akan macam nak terbakar kulit. Dan jangan terkejut eh, minum ketum lama-lama kulit akan jadi gelap. Dia macam terbakar. Kak Nazah pernah nampak tau komen. Dah lah berhentilah ketum tu, kulit pun dah terbakar dah. Betul, dia akan jadi terbakar. Bayangkan kalau luaran kulit kita, kita minum, dia masuk dalam badan kita. Tapi kenapa kulit muka kita sampai terbakar hitam? Okey, bayangkan. Jadi dalam, kalau luaran boleh jadi hitam, dalaman kita jadi macam mana? Dalaman badan kita jadi macam mana? Mati akibat ketum, itu semua cerita betul, kisah benar. Okey, memang betul. Kak Nazah pun akan mati. Tuan-tuan semua akan mati, itu pasti. Tapi cara kita mati macam mana? Okey, apa yang kita selit sedikit lah, okey. Kak Nazah selalu dengar ceramah ustaz-ustazah.
Dia cakap, kita akan mati macam mana kebiasaan kita. Apa yang kita buat setiap hari? Contohlah, okay, kita selalu mengaji Quran, kita lima waktu pergi masjid. Kita selalu dengar kan orang meninggal kat masjid tengah solat. Kenapa dia meninggal kat masjid tengah solat? Mungkin kebiasaan dalam hidup dia lima waktu pergi masjid. Lepas tu ada masa ni kita, dia akan mengaji Quran, dia akan, dia banyak buat ibadah kepada Allah, dan dia niat, ya Allah matikan aku dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan yang baik. Tapi memang betul, yang minum ketum pun akan mati, yang tak minum ketum macam Kak Nazan ni pun akan mati. Tapi macam mana cara kita mati? Macam mana cara kita pergi? Macam mana cara Allah ambil nyawa kita? Nak ke meninggal ketika tengah-tengah layan steam, minum ketum dengan kawan-kawan pun semua? Ada tu tiba-tiba tangkap sawan. Tangkap sawan ni perkara biasa sangat untuk peminum ketum. Kak Nazar banyak dapat WhatsApp. Adik saya tangkap sawan, suami saya tangkap sawan tengah minum ketum. Okey, tolong share kepada 10 FB group. Dah masuk tengok Kak Nazar punya live, tanggungjawab anda untuk share. Okey, share kepada 10 FB group. Semoga share anda bermanfaat, kita bantu. Okey, kita bantu orang Melayu kita yang ketagihan ketum, nak berhenti ketum. Ramai yang para isteri, okey, yang mana suami mereka ketagihan ketum. Isteri-isteri semua nak suami dia orang ni, orang kata memanglah tadi manusia yang sempurna, tapi dia nak yang terbaik untuk suami dia. Suami pun mesti nak yang terbaik dekat isteri, isteri juga nak terbaik kat suami. Okey, ramai isteri yang tak tahu cara macam mana aku nak bantu suami aku ni berhenti ketum. Macam mana cara aku nak suami aku, aku nak suami aku berhenti ketum. Okey, aku nak suami aku jadi suami yang soleh. Aku teringin sangat isteri nak berubah, tapi suami ni kadang-kadang menghalang tau. Okey, jangan tak tahu ketum juga adalah salah satu punca rezeki kita tersekat. Susah kerana ketum, hidup susah kerana ketum. Suruh diorang campur, apa tu, Raja'i komen, suruh diorang campur dengan apa nama tu, round up ke apa, cepat sikit. Apa yang cepat tu, Raja'i? Jangan nak mengarut eh, cakap benda bukan-bukan, okey? Yang main degil-degil. Tu bukan tarik atau sawan, tu stroke. Raja'i, okey macam ni. Pasal stroke ni pula, Kak Nazar ada satu cerita ni, okey? Ini memang kisah benar. Ini memang 100% kisah benar. Okey, nak tahu. Dia ni orang utara, 25 tahun minum ketum. 25 tahun. Dia kerja pak gad je. Okey? 25 tahun minum ketum. Sampai dia belum kahwin, dia jaga mak ayah dia je. Sampai sekarang sekarang dah okey lah cerita dia. 25 tahun minum ketum dan dia sampai tahap stroke. 2 minggu dekat hospital. Orang kata macam early nak detect badan tu kena stroke lah. Okey, dia keluar hospital, dia terjumpa dengan penawar Trasgol ni. Mungkin dia terjumpa dengan penawar Trasgol ni. Alhamdulillah sekarang ni dia ambil, waktu tu dia ambil package yang ketiga. Kita ada beberapa package tau. Okey, package ni bergantung kepada berapa tahun seseorang tu minum ketum. Okey, so dia ambil package yang ketiga. Package yang ketiga ni ada 3 botol jus TG ni. 3 botol jus TG ni, okey. Ada 3 botol. So dia 3 botol, dia minum 2 botol sahaja. 2 botol dia dah berjaya pulih daripada ketagihan ketum. Botol yang ketiga dia bagi dekat kawan dia. Okey. Sekarang ni apa jadi dengan dia? Apa jadi dengan dia? Dia dah ketagih lain dah. Tahu tak dia ketagih apa? Okey, dalam rawatan kita ni, dalam rawatan berhenti ketum dengan jus TG Trasgol ni, okey, kita akan ajar seseorang tu, kita akan bimbing lah. Okey, kita akan bimbing seseorang tu, contohnya macam tuan kena perbanyakkan sedekah, jaga solat, doa, mungkin berbaik dengan isteri, dengan mak ayah, minta maaf. Kita akan selitkan benda tu. Jadi dia ni, bila dia dah pulih ketum, dengan orang kata bimbingan perunding ketagihan ketum KL ni, okay? Sekarang dia dah jadi ketagih sedekah. Dia sangat power. Okay? Kak Nazar sendiri, kita bukan tak, macam Kak Nazar, kita bukan tak ada duit tau, ada duit. Tapi untuk konsisten sedekah macam dia tu, dia bukan sahaja sedekah orang kata duit ringgit, makanan dan macam Ustaz Abid Liu tu. Padahal dia kerja pak gad sahaja. Bayangkan, dia sampai bagi duit dekat jiran-jiran yang mana kurang berkemampuan. Hari tu Kak Nazar tengok, kita selalu follow dia punya Facebook tau, okay? Dan sangat macam, apa, memberi inspirasi sangat. Sangat power. Dia memang sangat power. Bayangkan orang yang 25 tahun minum ketum, memang kulit tu memang dah gelap, dah macam terbakar 25 tahun kan. Hampir-hampir stroke. Solat ke mana, sedekah ke mana, apa semua. Tapi bila dah berhenti ketum, dia jadi macam
Kan macam YB dah kat Azhar tengok sekarang ni, pergi sedekah kat sana, pergi sedekah kat sini. Hari tu dia bawa ada jagung, mungkin dia beli jagung daripada mana-mana petani ke apa kan, berplastik-plastik jagung. Okey, dia sedekah jagung. Jagung yang belum direbus tu kan, jagung dalam apa satu tu kan. Seketul-seketul jagung tu. Sekarang kan musim jagung kan. Okey. Kak Azhar buat semua macam kat. Kak Azhar kalau live ni memang macam ni. Jadi haus, jadi rasa semua. Sebab kita bermain dengan emosi tau. Dengan geram, dengan perasaan kesian. Dengan perasaan Kak Azhar ni macam nak bantu. Sebab Kak Azhar ada produk yang sangat baik, sangat power. Okay? Boleh bantu selesaikan masalah ketagihan ketum anda seawal 7 hari. Tak payah susah nak masuk hutan lah. Nak pergi cari penawar ke kayu ke apa. Kita dah ada semua dalam vestigi ni. Okay? Seawal 7 hari. Kak Azhar memang berani cakap macam tu sebab... Kakak jangan kacau. Nanti kami punya info dia jatuh eh. Kak Azhar berani cakap 7 hari sebab sebelum ni pesakit Kak Azhar 5 tahun pun pulih seawal 7 hari. Ha. Rajai komen. Okay, tu bukan tu bukan tarik atau sawan tapi stroke. Tapi memang betul. Ramai juga yang kena sawan tarik. Ha. Akibat ketum ni. Baik Kak Azhar dia macam ni tau. Mungkin dia tengah menahan sakit. Dan badan dia tak boleh nak tahan sakit tu. Jadi sampailah kena sawan tarik. Ramai-ramai sangat. Okey, para isteri WhatsApp Kak Azhar. Suami saya kena sawan tarik. Okey, anak saya kena sawan tarik. Kita sampai kerap kena sawan. Okey, jadi untuk anda yang baru masuk tengok Kak Azhar punya live, tolong share, okey. Tolong share kepada 10 FB group. Okey, semoga share anda bermanfaat. Kita bantu. Ramai lagi orang kat luar sana yang nak berhenti ketum tapi tak jumpa cara macam mana nak berhenti ketum ni. Kakak mangkuk tu kakak tak letak kat sinki lagi. Kita kat sinki dulu. Okey. Kita kat sinki ke? Kita kat sinki okey. Okey, untuk anda yang tak tahu eh. Kawan saya meninggal disebabkan dengan ketum. Dari gemuk jadi kurus, kena stroke. Time meninggal 2 hari baru orang perasan. Sebab tak nampak kelibat keluar rumah. Dah bersemut arwah time meninggal. Asal dari minum penjual. Last-last tu lah kesudahan dia. Ikutkan tak elok saya cerita pasal ruang. InsyaAllah. Okay, semoga yang tengah tengok Kak Azhar punya live ni. Baca lah komen. Apa? Komen yang Tuan Rajai komen tu. Tulis tu. Tapi memang betul. Okay. Mungkin Tuan Rajai rasa tak elok cerita pasal ruang. Tapi macam ni lah. Kita niat semoga apa yang Tuan tulis ni. Boleh memberi manfaat, boleh memberi orang kata pengajaran untuk yang peminum ketum kat luar sana. Macam Kak Azhar punya tajuk hari ni, saya jual ketum untuk belanja sekolah anak-anak. Jangan tak tahu, tuan yang jual ketum ni adalah seorang pesara. Pesara apa Kak Azhar tak boleh bagi tahu pesara apa. Tapi dia sendiri dah berniat untuk berhenti ketum ni. Tapi dikata kalau dia berhenti ketum, macam mana pula dengan pembeli-pembeli dia? Dia masih memikirkan tentang pembeli-pembeli dia. Okay? Dia kata halal haram tu terpulang daripada Allah untuk menilai benda tu. Tapi apa pendapat Kak Azhar ialah, Tuan cakap halal haram biar Allah yang tentukan. Tapi adakah Tuan rasa ketum yang Tuan jual ni boleh memberi manfaat kepada anak Melayu bangsa kita? Adakah mereka ni semua jadi elok, sehat, segar bugar? Macam mana kesan ketum kepada hubungan dengan anak, hubungan dengan isteri, hubungan dengan keluarga, hubungan dia dengan Allah macam mana? Adakah ketum ni boleh bantu orang kata bagi kehidupan dia bertambah bahagia, bertambah rezeki dia? Adakah ketum ni boleh jadi macam tu kehidupan dia? Jadi kalau tuan rasa peminum ketum yang beli ketum daripada tuan ni, dia jadi semakin teruk, semakin orang kata keadaan makin tambah buruk. Jadi tuan rasa kat situ boleh fikir sendiri, halal atau haram? Halal atau haram? Hesh. Okey. Ni pun ada call masuk. Ada call masuk. Norfa Firdaus, terima kasih. Padu Kak Azhar cakap daripada hati. Okey, daripada pengalaman Kak Azhar, daripada hati Kak Azhar. Okey. Kita invite sikit Norfa Firdaus. Ramai yang sakit, betul. Ramai sangat yang sakit. Sesuai Kak Azhar kata, bila Kak Azhar live, tolong share kepada 10 FB. Hai, Assalamualaikum. Hai, Waalaikumsalam. Okay. Apa khabar? Alhamdulillah. Tuan Norfa Firdaus, saya nak panggil apa ni? Firdaus saja. Firdaus, okey.
Boleh cerita tak? Dulu berapa tahun minum ketum? Eh, lama lah, lama. Saya minum ketum lama dulu. Tak ingat berapa lama, tapi lama lah saya minum ketum. Minum ketum kosong, lepas tu minum ketum koroi. Lepas tu minum ketum campur kok saja. Pengalaman pahit lah. Pengalaman pahit. Memang pengalaman sakit. Pahit, eh? Pengalaman pahit. Ha. Eh? Jadi, okay, tu, jadi macam macam mana sampai tahap yang nak berhenti tu? Terpaksa berhenti. Sebab masa tu tangkap usus, usus sakit. Sebab apa, bila minum ketum dia cirit. Minum sikit, cirit, 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 cirit. Jadi nak tak nak berhenti. Terpaksa berhenti. Nasib baik tak kena usus. Tak kena masalah usus. Nasib baik usus tak bocor. Betul, betul. Saya ada ramai pesakit yang cirit. Cirit birit. Saya tak tahu kenapa. Sebab itu sebenarnya dah kacau usus lah sebenarnya. Getah ketum tu dah kacau usus. Usus problem, usus problem. Itu betul, kena betul. Bertindak cepat, secepat yang mungkin. Bahaya, sangat-sangat bahaya. So kan? sekarang ni, okay, dulu masa minum, mengamalkan minum ketum tu, macam mana rezeki, macam mana hubungan dengan keluarga semua, macam mana? Cuba cerita sikit, kesan. Rezeki memang tak ada sebab kepala otak ni tak fikir benda lain. Fikir dia hanyalah ketum saja. Nak ketum, nak ketum, nak ketum. Tak ada benda lain. Risau kalau ketum tak ada. So duit memang habis kat ketum. Sebulan dalam RM1,000. Ketum sahaja habis RM1,000. Boleh pergi mana-mana ke tanpa ketum? Hidup bebas tak? Boleh pergi mana-mana tak? Boleh pergi mana-mana. Takut nak pergi mana. Tak boleh. Takut stok putus. Sekarang ni tuan ada kat mana? Sekarang ni boleh pergi mana-mana. Sekarang ni saya berada di Kota Baru Kelantan. Tengah Masya Tuan duduk kat KL kan? Duduk kat KL kan? Masya Allah. Okay, ini yeah, kisah benar eh. Ini adalah kisah benar. Yeah, okay, Puan. Ya, yeah, Puan Mas Dewi kita. Sebagai bekas, bukan isteri. Isteri kepada bekas peminum ketum. Ha, macam mana teruk suami dulu? Boleh cerita tak? Cerita orang kata sebagai iktibar lah. Sebagai iktibar. Okay, saya cerita ni bukan nak buka aib sendiri ke, buka aib suami okay. ke. Tapi okay. saya nak beritahu. Sebagai kaki ketum hidup, kalau dia tak ingat berapa tahun dia minum, biar saya. Dia minum ketum selama 3 tahun. Lepas tu, hidup dia tunggang balik. Tunggang terbalik, kerja dia bisnes lingkup sebab dia tak fokus dengan bisnes, dia biar dekat orang. And then lepas tu apa yang terjadi, sasaran dia adalah kita. Kita yang bertanggungjawab untuk semua benda. So, kehidupan tu tak senang. Kita nak berjalan, contoh macam hari ni kita dapat pergi jalan ke Kelantan kan. Kalau dulu, kena standby dia punya icebox. Kena letak ketum dia. Pula yang nak kena handle ketum-ketum dia. Okey, saya difahamkan. Saya difahamkan sekarang ni baru 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 keluar kereta baru lah. Rezeki makin bertambah-tambah. Alhamdulillah bolehlah nak buat kerja. So dia. Syukur. Okey, bila berhenti ketum, okey, inilah buktinya bila berhenti ketum dan orang kata berhijrah ke arah lebih baik. Allah pemudahkan semua urusan. Rezeki, hubungan, semua bertambah baik. Betul, betul, betul. Pertama kali, bulan pertama dia berhenti je ketum. Alhamdulillah, Allah bukakan jalan dia untuk join jemaah tablik. Masya Allah. Bila dia join tablik, dia mula betulkan diri dia, sifat dia. Alhamdulillah di situ. Saya difahamkan Tuan Fidaus. Tuan Fidaus tersangkut dekat India 8 bulan eh. 8 bulan eh. Betul. Ha, dulunya betul. Kaki ketum tersangkut kat India 8 bulan eh. Tertangguh kerana agama Allah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Tak apa, tak apa. Jangan tersangkut kerana ketum sudah. Ya, betul. Okay, orang lain tersangkut dengan ketum berpuluh tahun, bertahun-tahun. Yeah. Kan? Apa? Ini kalau kita tersangkut kerana keluar kejadian Allah tu, itu adalah diredoi. Kalau tersangkut kerana ketum, Masya Allah, sedih hidup. Cepat-cepat cari jalan. Berhentilah ketum. Siapa isteri kaki ketum? Cepat berikan penawar untuk suami. Okey, ini adalah kisah benar, okey? Kisah benar daripada Kak Dewi dan Tuan Fidaus.
Yang dulu kisahnya suami minum ketum dan dah berhenti ketum dan sekarang ni dah berubah, orang kata rezeki makin lancar, dah keluar kereta baru, dah pindah rumah besar, rezeki makin mencurah-curah. Alhamdulillah, kisah benar. Hai yang kat belakang tu. Ejen Kelantan. Hai. Okay. 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 Ke mana tu? Kita dekat Wakar Cik Ye ni nak cari barang sekejap. Okay. Okay lah. Saya sampai sini dulu. Kita punya live. Okay. Puan Dewi boleh end live lah. Nanti kita sambung lagi eh. Alright. Bye. Okay. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Sudi masuk dalam kita punya ni. Okay. Assalamualaikum. Okay. Rajak eh komen, ramai yang saya kenal semua jadi macam tu. Kak Dewi jalan-jalan cari makan ke pagi ni? Kak Dewi sekarang kat Kelantan. Dia asalnya orang Kajang, KL. Dia pergi berjalan lah. Orang kata bila dah bebas ketum, tak bergantung dengan ketum, boleh pergi mana saja tanpa halangan. Ini adalah anak Kak Azan nombor 3. Cah ketum. Anak Kak Azan nombor 3, ni anak Kak Azan nombor 2. Tahniah, dah ada penawar pada yang tinggal. Ya, Tuan Zaidi. Terima kasih. Jadi tolong share kepada 10 FB group. Kita ada penawar yang sangat bagus, sangat power untuk berhenti. Bantu mereka semua berhenti ketum. Okey, rasa macam Kak tak banyak lama-lama sebab yang anak ketiga ni dia dah mula dah nak nak susu pun semua. Okey sayang. Okay, nanti doakan Kak Azhar free. Azhar Freak, insyaAllah Kak Azhar akan live lagi, okey? Haa, jangan banyak cakap. Macam ni lah kalau, macam ni lah kalau pun kita agak ketepi suri rumah. Kalau sini. Okey, Azhar sampai sini dulu. Kak Azhar punya live. Jadi untuk anda yang nak berhenti ketum, yang nak Kak Azhar bantu anda, berhenti ketum seawal 7 hari. Boleh cik semua Kak Azhar bawah. Okay. Hey. Okay. Assalamualaikum. Dah tak boleh kawal. Tak boleh kawal. Kakak. Okay, jangan lupa walaupun Kak Zah end live, anda kena share live ni kepada 10 FB group. Kita ada kisah. Macam-macam kisah sebenarnya pagi ni. Alhamdulillah Allah memudahkan. Okay. Jadi siapa yang nak Kak Nazar bantu bimbing anda cara macam mana nak berhenti ketum seawal 7 hari, boleh klik nombor Kak Nazar. Okey. Assalamualaikum. Nanti Kak Nazar reply. Ini banyak masuk mesej. Kak Nazar akan reply. Kak Nazar akan reply satu per satu. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan lupa. Sesuai like dan follow Kak Nazar. Okey. Kak Nazar akan live lagi nanti. Kita akan sembang lagi kisah-kisah menarik. Okey sayang. Bye.